Assalamualaikum, selamat datang di channel saya. Ya, kemarin kita jalan-jalan ke poolnya taksi. Nah, sekarang kita ada di bengkel, bos. Di markas kita nih kayak gini. Eksekusi kita perapihan segala macam di sini. Pengecetan juga pasang bodikit macam itu kita di sini. Saya mau update aja nih masalah limo ya. Limo tahun 2011. Yang sudah full upgrade itu seperti ini, bos. Sudah pasang body kit tipper, ada fog lamp, pakai grill, terus pasang apa lagi ya? Yang ini body kit, velg, pakai ring 17, pakai power window central lock. Bentar. Central lock. Kalau saya sih jangan melihat penampakan saya ya, susah soalnya saya tuh jalan sendiri, gak ada yang mau megangin, bos, gak ada yang mau megangin. Lagian susah lah kalau tergantung sama orang lain, makanya saya jalan sendiri aja, jarang-jarang kelihatan tampak muka. Ah, kayak gini, bos, kita udah pakai joknya, udah ganti, pasang interior rapi, pasang power window, central lock, double din. Oh, kalau full upgrade gini sih bisa aja, bos, prosesnya kita kisaran 2 minggu. Prosesnya kita 2 minggu. Kita pasang kamera mundur juga. Masih bisa request ya, mau warna apa aja kita bisa. Kayak gini, bos. Ini kebetulan sudah plat hitam. Barangkali ada yang lagi nyari mobil plat hitam. Nah, ininya bling-bling nih. Sudah full upgrade, pokoknya mobil yang ini 2011 limo. Kalau yang sebelahnya itu Vios G. Pasti butuh perapihan sih. Kayak grillnya belum dipasang. Paling sih kalau proses perapihan kita cukup 3-4 hari ya. Kalau perapihan yang ini Vios G, velgnya udah racing, ring 17 juga. Kayak gini, bos, kalau Vios G dia interiornya kayak gini. Central lock alarmnya, oh gak ada alarmnya, gak ada central power window-nya, dia ori. Kalau Vios G tuh seperti ini penampakannya. Alhamdulillah. Kita unit banyak, bos. Kita unit banyak, mau Vios G, mau limo, kita ada. Ini Vios G juga. Yang satu plat hitam, yang silver itu plat hitam, yang ini masih kuning. Tahunnya sama, 2011 juga. Seperti ini, bos. Dari velgnya juga beda ya. Kalau Vios tuh kayak gini orinya. Kalau yang limo bulat-bulat dia, bolong-bolong. Coba dilihat. Alhamdulillah udah asar. Nah, kayak gini, bos. Interiornya kayak gini, Vios G ya. Barangkali masih ada yang nyari gitu. Gen 3 juga kita ready. 2014, 2013. Kalau yang ini plat hitam, yang ini masih kuning. Kita 2008 ada nih, yang kemarin saya bilangin 2008 itu seperti ini. Kita udah cat. Kalau nah ini masih buluk, bos. Belum dicuci. Nanti kalau udah mau penjemputan sih kita poles, kita cuci. Nantinya bersih lah. Nah, kayak gini nih velgnya nih. Nah. Kalau limo tuh kayak gitu orinya. Ininya pun masih power engkol dia, bukan power window. Power otot, bos. Nah, interiornya pun seperti ini. Limo tuh bolong semua, soalnya itu bekas argo. Bekas argo. Kalau kita BPKB, STNK, aduh, nggak fokus terus. STNK, BPKB ready, bos. Jangan khawatir lah. Kalau bahan yang kemarin saya janjiin itu bilang 35 itu seperti ini bahan.
Nah, bahan butuh proses perapihan, bos. Kalau yang itu udah keluar ya, yang ini sama yang itu tuh udah keluar, udah di DP-in. Kita butuh proses perapihan itu kisaran paling lama tuh 2 minggu, bos. Soalnya kita masih ada pengerjaan garapan yang di sana tuh. Kita lagi cat warna silver Gen 3. Nah, ini 2008 juga. 2008 juga nih. Pokoknya nanti keterima sama pembeli itu jangan khawatir, bos. Kayak perintilan kayak gini ada. Terus spion ada. Pokoknya mobilnya lengkap lah. Tahu unit rapi aja, bos. Buat yang lagi nyari mobil atau taksi, kita ready, bos. Mau limo, mau VSG, mau Gen 2, Gen 3, kita ready. Kalau mau Sonata juga saya ada. Tinggal coba aja. Kebanyakan sih saya update-nya di IG, bos. Nah, ini Excel 2 nih. Kalau ada yang butuh juga kita punya. 2010 kalau nggak salah ini tahun ini. Mungkin gitu aja, bos. Video singkat dari saya. Berhubung ini juga udah mau masuk salat asar, jangan sampai aktivitas kita tuh mengganggu ibadah kita, bos. Jangan lupa bagi buat yang muslim menunaikan ibadah. Mungkin gitu aja ya. Sampai di sini aja dulu video saya. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.